ada dari Mas Husnul. Mas Nando, kata beliau ya, ini, apakah karakter juara ini munculnya itu hanya saat-saat terdesak seperti bencana, mental yang terpuruk, atau bagaimana? Ya, itu. Baik. Silakan, Mas Nando. Oke, sebenarnya Mas, kalau saya termasuk yang lebih suka dan lebih percaya bahwa mental itu, mental juara itu bisa kita desain kayak begitu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi itu. Kita harus bisa memilih ketika ada kejadian, kita harus bisa milih nih pikiran apa yang mau kita munculkan dalam pikiran kita, kayak begitu. Kemudian setelah itu kita juga bisa milih setelah pikiran kita pilih, kita harus bisa milih nih perkataan apa yang mau kita sampaikan, perkataan apa, perbuatan apa yang mau kita lakukan, kayak begitu. Dan itu kalau kita lakukan terus secara konsisten, itu akan jadi karakter. Nah, akan tetapi orang Indonesia itu kan senangnya kalau apa namanya, kalau istilah saya itu manajemen by adrenalin, kayak begitu ya. Jadi sifat giatnya itu muncul kalau terdesak. Kita waktu kuliah saja ada namanya itu SKS, gitu kan? SKS apa udah? Sistem kebut? Semalam. Apa udah? Semalam. Oh, kalau saya kurang es krim dah. Kalau kami biasanya di kampus itu sistem kebut sejam, Ustaz. Udah. Begitu. Oh, baiklah, baiklah. Jadi jam 8 itu... Jadi jam 8 mau ujian, jam 7 kita baru buka buku, ya, begitu kan. Nah, cuman apa yang menjadi menarik adalah karena kita terbiasa, kita masa, dulu pernah berhasil, sekarang apa namanya, besok nanti kayak gitu juga. Nah, cuman yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu akan begitu terus kejadiannya? Bisa jadi itu kita beruntung, gitu kan. Maka, kalau ditanya apakah ini muncul ketika terdesak, saran saya desain dari awal, sehingga ketika terdesak itu akan muncul karakter juaranya. Kenapa? Karena kita ini ketika terdesak itu akan muncul karakter yang kita sudah punya. Dan yang mengerikan teman-teman semua, terkadang kita ini tidak sadar membentuk sebuah karakter yang sudah kita bentuk kayak begitu. Ini kan yang sangat berbahaya. Kita tidak sadar membentuk karakter yang sudah terbentuk kayak begitu. Nah, makanya daripada kita tidak bisa mengontrol karakter apa yang muncul, di awal kita desain. Dengan cara apa? Dengan cara tadi itu. Jika ada kejadian, pilih pikiran apa yang mau kita munculkan. Kemudian pilih perbuatan ataupun perkataan apa yang mau kita sampaikan. Dan itu konsisten kita lakukan berulang-ulang, maka itu akan jadi karakter. Begitu udah. Kalau jawabannya udah. Oke, jadi ada kurikulumnya yang terdesain, ada yang kurikulum dari alam langsung gitu ya. Betul. Oke, baik. Masih ada ini Mas Nando dan waktu kita masih ada 9 menit lagi. Boleh. Ini dari Mas Miko Haryanto. Ketika karakter baik itu sudah terbentuk, bagaimana konsistennya itu yang tidak mudah katanya Mas Nando. Gimana agar selalu konsisten pada karakter baik? Yang baik. Teman-teman, saya termasuk percaya bahwa kalau kita mau baik, itu nggak bisa sendirian. Gitu ya. Harus berjamaah, harus ada bareng-barengan. Kenapa? Karena kita termasuk makhluk yang gampang sekali memaafkan diri kita sendiri. Contoh misalkan, ada anak, misalkan mau tobatan nasuha, misalkan. Mau tobatan nasuha, maka yang biasanya nggak pernah tahajud, dia mau niatin. Oke, mulai besok mau tahajud lah. Ya, style jam bakernya jam 3 pagi. Jam 3 pagi bunyi krik. Kemudian dia bangun nih. Dan dia ingat, kalau kata ustaz saya, semakin mendekati waktu subuh, itu semakin mustajabah nih doanya. Begitu kan? Akhirnya apa? Dia puter jamnya sekitar jam 3:30. Tidur lagi. Pas tidur lagi, maaf. Kemudian 3:30 bangun krik. Waduh, ini kurang dekat subuh nih, nggak mustajaban. Akhirnya apa? Dia tidur. Bangun-bangun jam 6 pagi. Nah, pertanyaannya, apakah kita nangis? Ya Allah, mau tahajud kok malah subuhnya lewat. Apa kita nangis? Nggak juga, gitu kan. Kita bilang, ya Allah, namanya juga manusia tempat yang salah, gitu kan. Masih ada hari esok. Sehingga apa? Kalau saran saya, konsistensi itu butuh jamaah. Konsistensi itu butuh orang lain, sehingga kalau saya biasanya selalu punya teman-teman dekat ya, yang itu bisa sebagai security kita, bisa sebagai satpam kita
yang ngingetin kita, Mas, katanya mau lebih sabar, sekarang kok malah apa sudah mulai marah-marah gitu kan, Mas, katanya mau lebih hemat, sekarang kok sudah mulai boros segala macam. Nah, terkadang kita perlu orang yang kemudian ngingetin kita. Jadi kalau saya sarannya, kalau Anda mau konsisten, cari komunitas, cari teman-teman terdekat yang kemudian Anda minta mereka itu jadi satpamnya Anda. Ketika kita di awal bilang, aku mau tahun depan, tahun 2020 ini, aku mau lebih sabar, mau lebih giat kerja, misalkan. Sampaikan kepada mereka. Dan biarkan mereka jadi CCTV kita, jadi satpam kita kalau kita sudah mulai melenceng. Ya, begitu. Itu sudah, Paman. Oke, mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan Pak IGD Putu Arnama, gitu ya, yang hampir mirip lah. Kita ini kan dulu. Masih ada ini, Mas Nando? Iya. Kalau Mas Manda ini teman kuliah saya nih, Mas. Ini salah satu pejabatnya Superindo ini. Oh, okay. Masya Allah. Ini saya jadi promosiin Superindo, nggak apa-apa deh. Mas, silakan, Mas. Oke. Jelas materinya, tapi mau praktek itu Masya Allah banget. Sulit. Gimana caranya? Dan bagaimana cara yang paling termudah? Nah, ini udah paling termudah. Dan memungkinkan untuk mengawali karakter juara ketika dalam kondisi benar-benar terperosok. Ketika semua usaha dan usaha dilakukan. Silakan, Mas Nando. Oke. Terkadang kita ini punya impian besar, ingin berubah, tapi kita senang sekali mengambil langkah-langkah itu yang complicated gitu udah, ya begitu. Jadi kalau saya udah silakan ketika Anda mau berubah, Anda kemudian mau memiliki karakter juara, silakan nih coba di list dulu, kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan. Kemudian pilih di antara list tindakan itu yang mau dilakukan itu dua hal. Apa? Yang pertama, effortnya paling sedikit, impact-nya paling besar. Nah, kayak begitu. Jadi, dari sekian list tindakan yang mau diambil, teman-teman semua, silakan pilih yang memenuhi dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama, effortnya paling sedikit. Kalau saya ngelakukan ini, saya nggak keluar duit banyak, misalkan untuk ngemodalin. Saya wah, itu orang Padang banget. Ya, misalkan orang Padang ya, pandai yeah. Dagang. Gitu. Modal sedikit, nah, untungnya gede. Iya, gitu. Yeah, yang penting tambo cie. Tambo satu lagi. Lanjutkan. Oke, jadi itu misalkan saya mau lebih sabar nih ketika menghadapi anak-anak, misalkan. Ya sudah, silakan Anda list, misalkan. Apa? Yang pertama bisa jadi mungkin baca buku. Yang kedua mungkin ikut pelatihan, misalkan. Yang ketiga, misalkan, setiap kali anak melakukan sesuatu, ketika merasa marah, saya ambil jeda sebentar, gitu kan. Nggak langsung ngerespon. Nah, misalkan, ambil nafas dulu dan sebagainya. Nah, silakan pilih di antara ketiga itu mana yang effortnya paling sedikit, kemudian impactnya paling besar. Misalkan, kalau ikut seminar, baca buku, butuh waktu lama nih. Tapi kayaknya kalau ngambil jeda sebentar, sekedar ambil nafas, kemudian baru nanggepi apa yang dilakukan oleh anak-anak, kayaknya ini effortnya nggak banyak, tapi impactnya besar. Ya udah, saya coba ini deh, konsisten. Itu sih udah. Artinya lakukan yang paling mudah buat Anda dan tidak itu menyengsarakan Anda. Itu kuncinya. Dan yang kedua, sampaikan kepada orang sekeliling Anda bahwa Anda melakukan ini secara konsisten. Contoh misalkan, kayak tadi itu ya, ngomong sama pasangan, Bu, aku pokoknya sekarang mau belajar lebih sabar sama anak-anak. Gimana caranya? Baik. Ya wis, pokoknya kalau misalkan anak-anak itu lagi melakukan sesuatu yang aku mangkel, marah, aku akan jeda sebentar, kemudian ambil nafas, baru kemudian nanggepi. Nah, biar apa? Biar mereka itu jadi satpam kita. Kalau kita sudah mulai menyimpang, sudah memarah-marah, dia akan bilang, Pak E, Mas, atau B, atau Pak E, atau segala macam, ingat, ambil jeda dan segala macam. Itu sih, Mas, udah Maman. Oke, ini satu lagi nih, terakhir nih, Mas Nando. Boleh ya?
Siap, boleh, okay, boleh. Oke, dari Mbak Istiqomah ini, bagaimana menyiasati ketika kita mulai bergerak setelah mendapatkan ujian, tetapi di waktu tertentu masih sering merasa terpuruk? Silakan Mas Nanda. Oke. Yang pertama, teman-teman semua, kalau menghadapi bencana ini, saya ngambil contoh di pandemi ini ya. Kabar gembiranya adalah kita nggak sendirian, kayak begitu. Jadi semua orang juga kena hal yang sama. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang merasa terpuruk, tapi tidak terpuruk? Contoh misalkan, Mas, maaf, maaf. Ada beberapa teman saya itu yang juga positif, Mas. Kena apa? Kena COVID. Corona, kayak begitu ya. Kena COVID. Nah, di antara beberapa teman itu, ada yang kemudian dia apa ya, dia tetap bisa bersemangat, bahkan kemudian dia bisa menginspirasi teman-temannya, dan kemudian dia bisa memberikan apa ya, memberikan resep, memberikan saran, agar kemudian bisa kita terhindar. Begitu. Tapi ada juga teman yang akhirnya sudah, setelah kena, tutup sudah. Nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau buka apa namanya, nggak mau buka komunikasi dan segala macam. Saya tanya ke teman saya ketika yang positif tapi dia kemudian bisa tetap semangat. Saya bilang, Mas, kok bisa Mas kena sebuah virus yang orang lain mungkin akan berpikir ini berat gitu kan, dan bisa jadi bagi sebagian orang ini akan dijauhi gitu. Tapi kok Masnya masih tetap tegar. Dia bilang apa? Ya saya itu fokus pada apa yang bisa saya lakukan Mas. Fokus positif aja. Saya sih percaya bahwa tidak semua orang Tuhan ngasih cobaan seperti ini, dan saya percaya Tuhan itu yakin bahwa saya ini mampu. Dan tugas saya adalah ketika saya dipercaya sama Tuhan mampu mengatasi ini, maka tugas saya adalah membagi-bagi kebaikan, begitu kan? Seperti itu sih Mas, udah. Jadi seringkali kita terpuruk kenapa? Karena kita fokus sebagai korban. Kita fokus pada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak enak segala macam. Dan Mas Mbak ingat bahwa ketika ada sebuah kejadian, kita bisa loh milih pikiran kita untuk milih apa yang mau kita persepsikan, seperti itu. Dan itu di bawah kendali kita. Kejadiannya mungkin tidak bisa kita kendalikan, tapi pikiran kita untuk memilih respon atau memilih sikap, itu yang bisa kita kendalikan. Itu sih udah, Maman. Oke, keren sekali. Sangat terasa ya, teman-teman semuanya. Karakter building expert. Wah, memang benar-benar expert ya berbicara tentang pembentukan karakter. Baik Mas Nando, kalau ada closing statement silakan sebelum saya tutup dan saya akhiri. Monggo Mas Baik, Nando. Ya, teman-teman, seperti yang saya tampilkan di slide teman-teman bahwa selama hidup Tuhan ini tidak pernah menjanjikan hidup itu akan mudah ya. Karena Tuhan memang paham bahwa orang-orang yang dikirim di dunia ini adalah orang-orang yang tangguh. Tapi Tuhan memberikan sebuah kabar gembira bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi, teman-teman semua, ketika ada bencana, yang mungkin kita rasa itu bencana, tapi ada sebuah pesan cinta yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dan ingat, jangan terburu-buru menghakimi bahwa kita ini sedang kena musibah ataupun sedang terpuruk, enggak. Karena bisa jadi itu adalah pesan cintanya Allah, bisa jadi itu adalah caranya Allah, caranya Tuhan, agar kita bisa lebih baik. Bisa jadi mungkin dengan COVID yang kita anggap pandemi ini, yang kita anggap ini menyusahkan, bisa jadi ini adalah caranya Tuhan agar kita satu, semakin dekat dengan keluarga kita, kayak begitu. Yang awalnya mungkin jarang ngomong sama anaknya, jarang ketemu sama anaknya, nah ini kemudian saatnya untuk ketemu sama anaknya. Yang kemudian mungkin dulu gila kerja dan tidak sempat istirahat, saatnya mungkin ini kita istirahat sebentar, gitu kan, memperbaiki visi kerja kita, memperbaiki mau apa kita kerja, dan memperbaiki apa yang mau kita kerjakan, karya apa yang mau kita berikan, seperti itu. Gitu sih, udah memang jadi tetap positif, tetap semangat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan jadilah juara yang tidak harus memenangkan di setiap episode kehidupan, tapi harus bertahan sampai akhir pertandingan. Itu udah, Maman. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Asnando Danu.